Karena hari juga sudah mulai sore, di sini kita mau menurunkan layangan naga ini. Anginnya sore ini cukup kencang banget, jadi cukup sulit untuk menurunkan layangan naga ini ya. Ini bagian kepalanya sudah turun, tapi bagian ekornya masih cukup tinggi banget. Di sini si Fatir mencoba untuk menjadi joki, tapi sepertinya dia cukup kesulitan untuk menjoki layangan naga ini. Si bocil pun juga mau mencoba untuk menjadi joki layangan naga ini, tapi sepertinya dia kesulitan untuk menaklukkan layangan naganya. Bahkan si bocil menggunakan dua tangan, tapi sepertinya masih keseret sampai jauh. Piye to cil-cil malah kegeret nogoki. Dan ternyata cara menurunkan layangan naga itu harus dibalik, nanti ekornya juga ikut turun ya. Tapi ternyata di percobaan yang pertama ini ekornya nggak mau ikut kebalik, jadi belum bisa diturunkan. Dan setelah percobaan berkali-kali, akhirnya layangan naga ini berhasil diturunkan.